I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah untuk pada video kali ini ya, saya berada di Lapak Olong ya, tepatnya di Kecamatan Kawali ya, di daerah Ciamis, Jawa Barat nih teman-teman. Jauh nih dari tempat saya. Nah ini pertama kali saya kesini dan saya di sini berada. Dan saya di sini itu bersama saudara saya di sini ya, tuh orangnya tuh ya, yang nama timnya itu Dayak nih. Nah di sini saya dan saudara saya ini bawa 5 burung teman-teman. Nih ini tadi habis pasing-pasing jarak dekat dulu dan sekarang udah mulai start ya. Nih kita lihat teman-teman ya. Oke. Nah di sini juga pemainnya banyak teman-teman tuh. Ini baru pada datang ya. Dan dari pagi juga sudah ada sebenarnya. Ini ibarat kloter kedua ya. Jadi pada siang hari habis dulu sampai sore ya. Ini belum pada datang semua nih. Tapi udah rame nih teman-teman ya. Yang bawa burung itu banyak. Dan sekarang itu sudah mau di-starin ya. Jadi simak terus videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oh.
Oke, jadi teman-teman di sini saya tidak bawa burung ya, karena burung saya itu posisinya ya, lagi pada mau bertelur, jadinya nggak dibawa ke lapak. Nah, yang kemarin request ya, ingin dibuatkan tutorial cara melatih merpati kolong dari nol sampai menjadi player ya. Saya tunda dulu, mungkin saya akan buatkan videonya, tutorialnya ataupun materinya secepat mungkin ya, nanti saya akan upload. Dan di sini kita lihat dulu nih merpati-merpati dari teman-teman penghobi merpati di daerah sini nih, bagus-bagus. Dan kita tunggu sekarang lagi diterbangkan dari jarak start teman-teman ya, dan posisinya di sini masih belum nyampe jokinya. Nah, ini kondisi angin juga di sini rada gede ya ataupun kencang nih. Jadi lumayan dan panas juga di sini teman-teman nih. Ya, nih itu pada lagi istirahat teman-teman, lagi nunggu persiapan geber nih. Dan sebentar lagi juga sampai, dan silakan tonton terus, jangan bosan-bosannya nonton channel Dunia Merpati, karena kalian itu semangat saya juga dalam bikin konten burung merpati. Oke, nah sambil lihat burung-burung yang lain ya yang terbang dari start, kita lihat ya nih kerjanya itu lumayan bagus-bagus teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah selesai melatih merpati yang sudah menjadi player ini ya. Nah, niatnya besok hari Minggu ada acara ataupun lomba tumpukan ya, ataupun istilahnya itu jagungan ya. Nih semoga dari semua merpati ini ada yang nyantol ya, paling enggak minimal juara 3 lah ya, semoga aja ada yang juara 1 ya, amin. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oke, di sini saya akan pulang dulu ya bersama saudara saya. Ah, jos gitu. Ah, mantap. Oke, kita akan pulang dulu dan tunggu aja next video ya. Dan saya Iris saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.